Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ulama yang kita cintai, ulama yang menyampaikan kalamullah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang ulama yang tidak pernah membuat masyarakat tersinggung. Tidak klaim satu kelompok atau kelompok yang lainnya. Beliau adalah ulama yang sangat netral. Selalu ada ilmu baru di saat beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya. Selalu ada ilmu yang didapatkan dari ceramah-ceramahnya. Meskipun mungkin kita barangkali walau hanya menonton beliau dari YouTube-YouTube ataupun dari televisi. Beliau adalah seorang ulama yang cinta Indonesia yang bernama Syekh Ali Jabir. Rembulan Madinah yang menerangi Indonesia, cahaya Madinah yang sinarnya hingga Nusantara, cahaya Madinah yang memberi semangat jutaan anak Indonesia untuk semangat menghafal Al-Quran. Cahaya Madinah yang cinta Indonesia dan seluruh hayatnya hanya untuk Indonesia. Selamat jalan Syekh, ulama kami, ulama yang alim, ulama yang santun, yaitu adalah Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang mulia, yaitu syurganya Allah. Dan Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai sampai beliau masuk ke dalam syurganya Allah. Semoga para sahabat-sahabat karib-karib dan keluarganya yang ditinggalkan sabar dalam menerima musibah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a qabrahu kama wasa'ta qabran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang cinta kepada beliau mampu meneladani daripada sikap-sikap dan sifat-sifat beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.